Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Selamat datang dan selamat berbakti di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Tengah. Untuk pelayan firman pada pagi hari ini, Pendeta Dewi Agustina SSI, Pendeta Jemaat GKP Bekasi. Penghantar atau pendamping firman Tuhan, Penatua Yustiana Petrus. Pengarah doa persembahan dan pewarta, Penatua Haris Noldi. Pelayan tata kebaktian, Penatua Yuli Harti Utami Bayin. Kebaktian menggunakan tata kebaktian Minggu 6 sesudah Pentakosta dan Perjamuan Kudus Hari Pegabaran Injil 2022 Gereja Kristen Pasundan. Mengawali kebaktian saat ini akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dewi Agustina SSI atas pelayanannya. Juga disampaikan terima kasih kepada para pengajar sekolah minggu, pemandu pujian, organis, petugas audiovisual dan unsur jemaat, serta penatua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kita buka warta jemaat, halaman 2. Poin B. Kebaktian rumah tangga bersama diadakan secara tatap muka di gedung gereja pukul 19 hari Rabu 20 Juli 2022. Kemudian di poin D, kebaktian kaum pemuda hari Sabtu 23 Juli 2022 ditiadakan. Dialihkan untuk mengikuti kegiatan praise and worship pemuda remaja klasis GKP wilayah Jakarta yang akan diadakan secara luring. Mohon perhatian kaum pemuda. Kemudian halaman 3, poin 4, informasi terkait penyelesaian dokumen gereja. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari segenap unsur jemaat agar proses penyelesaian dokumen gereja dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kita buka halaman 5, poin 1, bidang keesaan dan kesaksian. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Juli 2022. Nas ulang tahun dari Yeremia 17 ayat 7 yang berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kemudian halaman 6 poin 2, warga jemaat sakit dalam pemulihan kesehatan dan orang tua lanjut usia. Jemaat diharapkan dukungan dalam doa untuk proses pemulihan dan kesehatannya. Nas pengharapan dari Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kemudian halaman 6.3, sapaan jemaat. Terkait dengan COVID-19, maka kunjungan penatua dilakukan dengan cara online pada hari Selasa 19 Juli 2022 pukul 19. Keluarga yang dikunjungi, keluarga Bapak Wilhelm Muspah, kemudian Saudara Rafael Kavin Emmanuel Tuasuun, dan keluarga Bapak Sunardi Empi. Kita buka halaman 7.4. Telah lahir anak ketiga laki-laki dari Bapak Yosiadi Hartono dan Ibu Teresia Rebeka pada hari Jumat 15 Juli 2022 di RS Premier Jatinegara. Anak diberi nama Christian Yosua Hartono. Anak saat ini dirawat di ruang NICU. Mohon dukungan dari warga jemaat untuk doa. Kemudian poin 5, pernikahan warta kedua.
akan melangsungkan pernikahan Saudara Deli Rinaldi Empi, anggota Jemaat GKP Kampung Tengah, putra dari Bapak Sunardi Empi dan Ibu Herta Sanglir, dengan Saudari Jessica Adeline, anggota Jemaat Gereja Baptis Indonesia Jatinegara, putri dari Bapak Anton Yahya Prawira dan Ibu Yeni Kantini Kurniadi. Kebaktian pemberkatan nikah hari Sabtu 30 Juli 2022 pukul 14 WIB bertempat di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Mohon segenap warga jemaat mendoakan kedua calon mempelai dan orang tua di dalam persiapannya. Kemudian halaman 8, bidang sarana dan dana. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan oleh Saudara Rafael Nikolaniman untuk kas jemaat dan Ibu Elis atau Ibu Hidayat Bone untuk kas diakonia. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa melihat langsung di warta jemaat. Kemudian di halaman 20.9, Pembinaan masa raya Prapaskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 pukul 11, tempat di GKP Jemaat Kampung Tengah, narasumber Pendeta Yoga Willy Pratama MTH. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat. Di poin 10, pembinaan guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 8, tempat di Raffles Hills Cibubur. Mohon perhatian guru sekolah minggu. Kemudian informasi untuk kegiatan kaum pria, sehubungan dengan rencana visitasi ke pos kebaktian Cigelam, Komisi Pria akan menghimpun dana untuk menunjang kegiatan tersebut. Bagi kaum pria yang akan berpartisipasi bisa menghubungi Komisi Pria di lantai bawah. Informasi tambahan untuk kendaraan nomor polisi B1245 TMK parkir di luar, masukkan saja ke kampus karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian warta jemaat untuk jadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Sidang jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kebaktian saat ini. Untuk proses kebaktian ini, kami serahkan kepada pelayan tata kebaktian dan pelayan firman Tuhan, majelis jemaat, dan unsur jemaat yang ditugaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang berada di gedung gereja maupun di rumah, kita akan memasuki kebaktian pada minggu pagi ini dengan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Sampurasun, saudara-saudara kekasih, hari ini segenap jemaat GKP merayakan Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Benih Injil di tanah Pasundan terus tumbuh dan berkembang berkat kasih dan kemurahan Allah Bapa, hikmat dan karunia Yesus Kristus, serta penyertaan dan kekuatan Roh Kudus.
kita akan mensyukuri dan merayakannya bersama dalam kebaktian hari ini, di mana firman dan perjamuan kudus akan kita terima bersama. Kiranya hati kita penuh damai sukacita, mari kita berdiri dan masuk dalam kebaktian dengan menyanyikan Kidung Kabungahan nomor 2, bait 1 sampai ke-4. Kristen geramu di pengagung gerama serta nyanggakan bakti ke Yesus Putrana Gusti Mapari. Adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang menyertai dan memelihara kehidupan kita dahulu, kini, dan di masa yang akan datang. Amin. Damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Tema kebaktian kita hari ini adalah jangan abaikan peringatan Tuhan dengan nas pembimbing diambil dari Amsal 13 ayatnya yang ke-14. Demikian tertulis, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Demikian nas pembimbing dalam kebaktian hari ini. Jemaat menyambut dengan pujian Ada Satu Sobatku dinyanyikan 2 kali. Musik.
setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Persilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syukur. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Ketika Tuhan menyatakan karya pemulihan dari pandemi, kami sangat bergembira sebab dapat berjumpa dan berhimpun kembali dalam kegiatan peribadahan di gereja kami. Kiranya karya pemulihan Tuhan diiringi dengan bangkitnya semangat kami untuk mengisi hari-hari dengan segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi Gereja Kristen Pasundan. Kiranya segenap bagian GKP, baik umatnya, pelayan-pelayan, baik di jemaat, klasis, sinode, maupun badan-badan pelayanan dapat menyatukan hati untuk mempersembahkan karya terbaik dan seluruh hidupnya bagi kemajuan Gereja Kristen Pasundan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kepemimpinan dan pelayanan Majelis Sinode, pengawas perbendaharaan Sinode, dan penasihat Majelis Sinode periode 2017-2022. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara kami yang telah memberikan waktu, pikiran, tenaga, serta berbagai pengorbanan untuk menjalankan kehidupan bersinode. Dengan hikmat Tuhan, kami meyakini pelaksanaan sidang sinode ke-29 telah berjalan dengan baik dan diteguhkannya Majelis Sinode, pengawas perbendaharaan sinode, dan penasihat Majelis Sinode 2022 sampai 2027. Jemaat kembali menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 5 dinyanyikan 2 kali. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bahagia.
mari kita mengakui dosa kita. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, kami menyadari bahwa karya pemulihan Tuhan seringkali tidak diiringi dengan kesiapan dan kerelaan kami untuk mengalami perubahan dalam hidup. Kami bertahan dengan cara hidup kami yang lama, karena merasa nyaman dan menyenangkan hati. Padahal tanpa disadari, hidup kami telah banyak menyimpang dari jalan yang Tuhan kehendaki. Kami datang mengaku bahwa kami seringkali dikalahkan oleh persoalan dan situasi sulit yang ada di hadapan kami. Kami pun lalai dalam menjaga kepercayaan-Mu untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan melimpahkan berkat, kami terlena dalam kenyamanan diri dan enggan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ya Tuhan, inilah pengakuan dan penyesalan kami. Kiranya kami dimampukan untuk mengalami perubahan yang seutuhnya bagi kemuliaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyambut dari Kidung Kabungahan nomor 38. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Dengarlah anugerah pengampunan dari Allah. Kolose 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Terimalah dengan penuh syukur dan hiduplah dalam damai. Syukur kepada Allah. Jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 212. Kasih-Mu besar, lebih
tetap berdiri, kita akan mempersiapkan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-5. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Setelah pembacaan Mazmur nanti kita menyambut dari Kidung Kabungahan nomor 61. Mazmur 15 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kidung Kabungahan 61. Umat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada vokal grup pemuda remaja untuk menyampaikan pujiannya.
oleh kuasa darahnya kita dimampukan dan diselamatkan oleh Kristus. Mari kita persiapkan diri kita untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami dilayakkan, kami dimampukan menerima berkat Tuhan, berkat kehidupan untuk kami jalani hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami juga dapat menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan bersama saat ini. Kami akan membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu, juga merenungkannya. Kiranya firman itu tidak berlalu dalam hidup kami, namun kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka Amos 8 ayat 4 sampai 10. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dan dimanapun berada. Mari kita persiapkan Amos 8 ayat 4 sampai 10. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amos, apa yang kau lihat? Tuhan, saya melihat bakul berisi buah-buahan
musim kemarau. Percakapan ini antara Tuhan dengan Amos. Bacaan yang dibaca merupakan kelanjutan dari penglihatan Amos yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kalau sedikit membaca di ayatnya Amos 8 ayat 1 dan 1 sampai 3, kira-kira itulah yang disampaikan Tuhan kepada Amos. Apa yang kau lihat, Amos? Tuhan, aku melihat ada bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Apa artinya Tuhan? Sampaikanlah kepada umatku. Apa yang perlu disampaikan? Mereka dengan meriah ibadah, mereka dengan sukacita melakukan ritual keagamaan, tapi hatinya dipenuhi dengan kedengkian, amarah, niat tidak baik terhadap sesama. Semakin saleh ibadahnya, semakin jahat perilakunya. Kok bisa ya? Gitu ya. Bukankah orang jika semakin saleh ibadahnya, semakin dekat dengan Tuhan, justru perilakunya harus semakin baik. Tapi tidak dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Semakin orang saleh beribadah, bahkan dalam keadaan beribadah, pikirannya sudah merancangkan kecurangan buat orang lain. Kok bisa ya? Bisa. Mengapa bisa? Karena apa yang didengar, suara Tuhan itu dianggap angin lalu. Karena apa yang didengar bukan sesuatu yang menyenangkan dirinya, sehingga diabaikan perintahnya. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam, Bapak Ibu Saudara. Pikiran umat itu dipenuhi rencana jahat untuk menjatuhkan orang lain. Bagaimana ya caranya supaya usaha dagangnya gagal? Bagaimana caranya ya supaya ia rugi, tidak untung? Mulai berpikir supaya menjatuhkan orang lain. Menginjak-injak harga diri sesama. Berlaku curang dalam usaha dagang. Neraca palsu, timbangannya disabotase. Tepung yang kualitas baik dicampur dengan kualitas yang buruk. Harganya tinggi sehingga orang tidak mampu bayar. Kalau tidak mampu bayar, berhutang. Karena tidak bisa bayar, oke, kamu jadi budak saya ya. Itulah yang terjadi dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Orang tidak mampu bayar karena harganya terlalu tinggi, kemudian orang tersebut dijadikan budak. Itu sudah dipikirkan caranya. Padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang yang saleh beribadah. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 mengingatkan Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Jadi ketika engkau hidup melakukan jauh dari kehendaknya, Tuhan punya kuasa. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Bacaan ini sebenarnya sangat menakutkan juga begitu ya. Karena Tuhan punya kuasa loh terhadap alam. Itu berarti
Tuhan punya kuasa terhadap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan punya kuasa untuk hidup kita jika kita jauh darinya. Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan itu. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan punya kuasa terhadap alam dan kehidupan kita. Terhadap keluarga kita, terhadap gereja kita, jemaat kita. Jadi dalam bacaan ayatnya yang ke-9 dan ke-10, ada hukuman keras dari Tuhan, duka cita, ratapan, berkabung, peringatan bagi umat Israel jika berpaling dari Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita cermati dalam bacaan kita saat ini? Temanya adalah jangan abaikan peringatan Tuhan. Maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan bagi kita saat ini adalah bagaimana kita berupaya untuk hidup dalam jalan Tuhan. Yang pertama, peringatan Tuhan bisa disampaikan oleh siapa saja, anak-anak, kaum muda, bahkan lansia. Mereka bisa mengingatkan kita untuk melakukan yang terbaik. Mereka bisa menegur kita untuk berpaling dan hidup dalam kasih Tuhan. Kita boleh bersyukur, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diingatkan Tuhan melalui hadirnya mereka. Walaupun jabatannya mungkin biasa-biasa saja, usianya masih kemarin sore, belum berpengalaman. Kita justru harusnya dapat melihat, itulah cara Tuhan untuk menegur kita. Itulah cara Tuhan untuk membuat kita berbalik dari jalan yang salah. Itu membuat kita juga harus dalam kasih Tuhan hidup lebih baik lagi. Dalam persiapan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menerima perjamuan kudus dalam rangka hari pekabaran Injil GKP. Kita mensyukuri bahwa setiap orang dipakai oleh Tuhan. Contohnya Amos. Amos, sebelum menjadi nabi, ia adalah seorang gembala, seorang petani, pemungut buah ara di hutan. Tuhan memakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Bukan pribadi, sosok yang memiliki jabatan yang harus tinggi, tetapi Amos dipakai oleh Tuhan dengan pekerjaan yang biasa-biasa saja, tidak dianggap mungkin. Tetapi Amos dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita yang sangat besar. Itu yang pertama, peringatan Tuhan bisa disampaikan oleh siapa saja. Dan jangan remehkan, jangan abaikan peringatan Tuhan melalui siapa saja yang mengingatkan kita berbuat baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam pekabaran Injil GKP kita bersyukur setiap kita dipakai, termasuk jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat GKP Kampung Tengah, yang juga dipakai untuk menyatakan kabar baik bagi banyak orang. Dan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang juga menyatakan kasih Tuhan, tidak hanya mengedepankan perayaan-perayaan seremonial yang harus meriah ketika melakukan ibadah, perayaan jemaat, bukan soal kemeriahannya, tapi bagaimana setiap orang di dalam persekutuan
hidup dalam keadilan, tidak curang terhadap sesama, tidak merencanakan kejahatan untuk sesama. Untuk anggota jemaat, sesama anggota jemaat, untuk rekan sepelayanan di gereja, di jemaat Tuhan, mari terlibat di dalam upaya pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Bersyukur bersama-sama karena kita telah menyelesaikan sidang sinode ke-29 yang kemarin berlangsung, Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan di tempat ini juga ambil bagian dalam kebersamaan itu. Bukan hanya milik sinode begitu ya, tetapi juga milik jemaat-jemaat. Pekabaran Injil bersama ini dilakukan bahwa jemaat Kampung Tengah juga memiliki kontribusi dalam pelayanan gerak bersama. Dan bersyukur sudah terpilih Ketua Umum Majelis Sinode dan hari ini juga hadir bersama Ibu Pendeta Makyolin Tuasuun yang juga pernah melayani di tempat ini sebagai Ketua Umum Majelis Sinode GKP yang baru dipilih. Bapak Ibu Saudara, setiap kita juga terlibat. Bapak Ibu Saudara, kecil, kaum muda, lansia juga terlibat dalam pekabaran Injil dan jemaat ini juga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, terlibat aktif di dalamnya. Sehingga apa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, kita mau nyatakan dengan kesungguhan hati, perjamuan kudus yang kita nikmati sebagai tanda, Tuhan, aku siap. Aku juga siap. Aku berupaya semaksimal mungkin berdagang tidak curang. Aku berupaya semaksimal mungkin pelayanan terlibat di dalam segala komisi. Aku juga berupaya untuk tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak menganggap yang lain lemah dan remeh karena tidak punya jabatan di gereja. Tapi kita mau bersama-sama melayani dengan ketulusan hati dan Tuhan selalu melihat kita, perilaku kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kesaksian pujian akan disampaikan Komisi Diakonia dari GKP Jemaat Bekasi. Persilahkan.
Kami mengundang umat berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama gereja dari segala abad dan tempat demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Dengarlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian titah perjamuan kudus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada-Mu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit pada saat ini, di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gereja-Mu seluruhnya, dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin.
Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepada-Ku, dia tidak Kutolak. Amin. Marilah karena segalanya telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, tubuh yang diserahkan bagi kita sekalian.
Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, mari makanlah. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita sekalian.
Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, mari minumlah. Mari kita bersatu hati dalam doa syukur. Terima kasih ya Allah atas perkenananmu. Kami kembali dapat merayakan karya pembebasanmu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan kami menerima roti dan anggur perjamuan ini, kami diperlengkapi dan dimampukan untuk melanjutkan karya pemberitaan Injil di tengah-tengah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, bagi gereja Kristen Pasundan. Terpujilah Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan pada penatua untuk mengambil gelas perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur perjamuan kudus.
Mari kita berdiri, kita mendengarkan kata-kata nasihat dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian kata-kata nasihat bagi kita sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba kita saatnya untuk memberikan persembahan. Ada 4 kotak. Yang pertama untuk kas jemaat, kemudian kas diakonia, kemudian untuk pembinaan guru sekolah minggu, dan untuk kebersamaan oikumene. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan nas persembahan yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Persembahan syukur nanti diiringi dengan musik, dan setelah itu nanti jemaat diundang bangkit berdiri dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 145 ayat 1 dan 3. Nanti persembahan akan diarahkan oleh majelis jemaat dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya, dari paling belakang, kemudian maju ke depan, kemudian diikuti dengan yang lainnya. Diawali dengan Bapak Ibu majelis jemaat dan pendeta, dipersilakan untuk memberikan persembahan. Thank you.
Umat diundang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 145 ayat 1-3. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan dan dipersatukan sebagai gereja-Mu. Bersama segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan, kami menerima kembali roti dan anggur perjamuan kudus untuk mengingatkan kami akan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memimpin, memelihara, dan menguatkan kami. Kini terimalah persembahan syukur dari kami, anak-anak-Mu yang terus belajar untuk setia dalam bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini berkat bagi sesama melalui pelayanan kasih dengan ketekunan dan ketulusan sebagai murid-murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum doa syafaat, pujian dari KPP dipersilakan. Thank you.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau menyatakan kepada kami bagaimana kami harus hidup dan berlaku dalam kehidupan bersama dengan sesama. Engkau selalu memberikan peringatan kepada kami, namun terkadang kami abai terhadap peringatan itu. Oleh karenanya ya Tuhan, biarlah kami semakin diteguhkan iman percaya kami. Kami juga dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami benar-benar menyatakan kasih bagi sesama, semua untuk kemuliaan-Mu. Kami menaikkan doa syafaat saat ini, mengingat mereka dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Dipulihkanlah mereka, Bapak Sudarno, Ibu Ani Linah Maulani, Ibu Ani Soekardi, Ibu Nur Sayekti,
Ibu Bunga El Hasibuan, Ibu Mardiana Junaidi, Ibu Listiana. Kami berdoa pemulihan bagi Bapak Asikin Baiin, Ibu Basuki Sigit, Ibu Suprapti, Ibu Esther Siahaan, Bapak Bahrudin, Ibu Maria, Ibu Eli Baiin, Ibu Suyantini, Pendeta Emeritus Cita Baiin, Saudari Genisa Baiin, Ibu Heli Pasandaran. Kami doakan Ibu Santi, Bapak Heri Sudarsono, Bapak Yonatan Mokai, Ibu Elis, Ibu Jani Paruntu. Kami berdoa pemulihan bagi Saudari Naya, Bapak Stefanus Eko, Bapak Z Daniel Tansil. Mereka diberikan kekuatan menghadapi sakit yang dialami. Tuhan penuh kasih, kami juga berdoa bersama bagi anak Kristian Joshua Hartono dalam pemulihan, saat ini masih di rumah sakit. Tuhan berkati Bapak Yosiadi dan Ibu Teresia sebagai orang tua dari anak Kristian. Pemulihan Tuhan senantiasa karuniakan. Kami berdoa bersama ya Tuhan untuk rencana pernikahan Saudara Deli Rinaldi Empi dengan Saudari Jessica Adeline. Tuhan menyertai pernikahan, persiapan pernikahan mereka. Bapa penuh kasih, kami juga bersama berdoa saat ini bagi mereka yang sekolah. Tuhan memberkati mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan. Tuhan menyertai mereka yang mencari pasangan hidup. Mereka yang menanti hadirnya anak atau cucu di tengah-tengah keluarga. Tuhan yang menyertai mereka yang berjuang menjaga kesetiaan pernikahan. Tuhan yang menuntun mereka. Mereka yang juga berupaya untuk membuat rumah tangga dengan harmonis, menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Tuhan menyertai. Kami berdoa bersama bagi setiap orang yang melayani di jemaat Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami doakan penatua, pendeta konsulen, vikaris, dan juga setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan, baik di komisi ataupun panitia yang ada. Damai Tuhan melingkupi bersama-sama melakukan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Dan wadah pelayanan yang dilakukan, baik dilakukan secara online ataupun juga secara langsung, Tuhan memberkati setiap wadah pelayanan yang disediakan di tempat ini, membuat anggota jemaat dan simpatisan boleh saling mengenal, saling menguatkan, terlebih iman percaya bertumbuh senantiasa. Ya Bapa yang penuh kasih, Tuhan akan memberkati mereka yang melayani tanpa pamrih. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bersyukur kepada-Mu dalam pelaksanaan sidang sinode ke-29 yang telah dilakukan. Kami berdoa untuk majelis sinode yang terpilih PPS dan PMS periode 2022-2027. Damai Tuhan melingkupi, kiranya pelayanan yang dilakukan ke depan boleh mendatangkan damai sejahtera, dan Tuhan memampukan setiap orang yang terpilih. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga bersama berdoa bagi mereka yang mengabdi di negeri ini dengan kejujuran, dengan kebenaran dan kasih, bukan dengan kecurangan dan ketidakadilan, bahkan merampas hak orang lain. Tuhan yang akan memberkati mereka dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati untuk memimpin di negeri ini, di bangsa kami.
Tuhan yang akan menyatakan kuasa bagi kami semua, bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan yang akan melimpahi kami, memampukan kami agar kami dapat hidup dalam damai sejahtera Tuhan dengan umat agama lain dan mereka yang berbeda dari kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kiranya setiap kami dimampukan melakukan pekabaran Injil melalui perkataan, perbuatan yang kami lakukan. Ya Bapa yang penuh kasih, selesai dari kebaktian ini kami akan kembali dalam aktivitas kami. Tuhan yang menyertai kami. Ini doa syafaat kami ya Tuhan. Dan bersama kami akan menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita pujikan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasihnya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan. Serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, pergilah dan beritakan firman Tuhan. Kami siap untuk pergi dan memberitakan firman Tuhan. Kiranya hidupmu membawa kemuliaan bagi Allah. Kami mau memuliakan Allah melalui hidup dan perbuatan kami. Terimalah berkatnya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selesai, dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengingatkan bahwa setelah ini pada pukul 11 akan ada pembinaan masa raya Prapaskah dengan narasumber Pendeta Yoga Willy Pratama MTH.
mohon kehadiran seluruh warga jemaat. Pengumuman lain tidak ada, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Awali pekan Anda dengan berefleksi dan merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat GKP Kampung.